makanya dalam Islam anak itu mahal, jadi anak itu sangat berharga. Dia bukan hanya apa namanya milik kita, tapi juga bagian dari titipan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah karena itu ketika kita diberikan, kita betul-betul harus mengemban amanah ini dengan sebaik mungkin dan ini instruksi dari Rasul ya bahwa diantara fitrah Menikah itu kan fitrah, hmm. laku dan punya anak juga bagian dari fitrah yang harus dimiliki oleh e, seseorang. ya. Dan Nabi mengatakan dalam sabdanya bahwa di akhirat nanti beliau mukatsirum bikum yaumul qiyamah. jadi merasa apa namanya bangga dengan e, keluarga yang banyak, hmm. anak yang banyak. Jadi nah, mulai dari situ pendidikan anak itu, dari mencari e, pasangan yang bagus, ya. Kalau rumusnya kalau kita pengen dapat pasangannya bagus ya kita gitu juga harus bagus. Nah, ya. Pengen Jadi. yang soleha ya soleh juga. Dan gitu temukan ya. juga di tempat-tempat yang baik. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di kelas Kupas, Kupas lewat, lewat obrolan santai, santai. Allah. <laughs> Masya Allah Masya Allah Ustaz, akhirnya yeah. kita ketemu lagi Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Lihat pakaian saya <laughs> Pakaian Tampat itu menandakan segar. Apa namanya kondisi seseorang Masya oh, ya. Iya. Makanya lagi. sunnah Abdullah bin Abbas itu uh, Hendaklah menggunakan pakaian bagus ya karena itu bagian dari sunnah rasul. Wah, Allah. ini ini kondisinya lagi berbahagia <laughs> Happy ya. <yeah. laughs> karena lebih fresh nih anak oh, muda iya. banget kelihatannya. Oh, iya, karena yang tema <laughs> yang akan kita bahas Sepertinya berkaitan dengan anak muda, oh, ya. oke, okay. anak muda, emak-emak <laughs> <umat, umat. Mama. laughs> baik, teman-teman semua. Sebelum kita mulai kepada pembahasan tema kita di kelas kali ini, mm. kita mau ingatkan buat teman-teman semua, buat nge-subscribe, nge-like, dan komen, serta menyebarkan informasi atau konten-konten yang ada di channel kami. Insya Allah, mudah-mudahan akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Satu lagi, Awasad nyalakan loncengnya, nyalakan loncengnya, <laughs> nanti ya, teng-teng. <laughs> dan kita juga mengingatkan buat teman-teman UMKM yang mm. memiliki produk ingin di display di... Di, uh, channel YouTube kami di program-program hmm. kami silakan untuk langsung bisa mengirimkan uh, langsung aja ya Ustaz <laughs> <laughs> ke kantor kita nah, mungkin bisa adalah di komen mungkin nah, ya. nanti ada hmm. CV mungkin lah Siap. <laughs> Baik Ustaz uh, insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita ngobrol-ngobrol mm -hmm. santai, santai kita, kita kupas tema-tema yang menarik mm -hmm. dan kita kemas dengan ringan tentunya setelah beberapa apa ya bahasan bahasan yang lalu kita berbicara tentang perang, perang. sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana mendidik anak, anak iya. Masuk ke dalam tema parenting. Kenapa yeah. ini penting ya, Karena memang yang sekarang menjadi permasalahan itu kan adalah permasalahan generasi, Stad. Anak-anak yeah. yang, mohon maaf gitu, saat Kalau misalnya mm -hmm. lihat potret hari ini, mm -hmm. gadget sama anak-anak mm -hmm. itu sudah tidak bisa dilepaskan. Beda sama anak generasi 90-an. Mm -hmm. <laughs> yang bisa main ke sawah dan lain sebagainya. Anak sekarang itu mainnya handphone. Yeah. Dan secara tidak langsung itu kan mempengaruhi pola pikir ya, Stad ya. Mm -hmm. Kemudian uh, anak itu tumbuh malah jadi, apa ya sesuatu yang jauh banget dari nilai-nilai moral yang baik ya yeah. mm -hmm. Nah, kita insya Allah akan coba bahas dengan mm -hmm. Ustadz nanti tips bagaimana mendidik anak, kemudian agar anak itu, misalnya apa ya, menjadi anak yang memang ya sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita. Hmm. Baik, Ustadz kita langsung mulai ya. Yeah. Kita mulai dari mana, Ustadz? Beberapa waktu lalu mungkin teman-teman sempat baca di internet mungkinnya hmm. di media ada penelitian bahwa di antara alasan orang-orang barat malas punya anak itu karena untuk biaya apa namanya pengurusan anak itu mahal sampai 3 atau bahkan 4 miliar gitu ya itu di barat di ya? barat walaupun nanti tergantung juga ekonomi orang tua masing-masing ada juga yang murah meriah kayak iya. saya <laughs> ya kalau di Indonesia kan kita apalagi di kampung <laughs> <so>. iya <laughs> ya tapi saya walaupun misalnya disebutkan oleh barat satu anak itu harga Mendidiknya tiga miliar, 3 miliar saya tetap gak mau menjual anak saya 6 miliar, <laughs> gitu, ya. karena menurut saya lebih dari itu betul. ya. Dan makanya dalam Islam uh, anak itu mahal, ya. Jadi anak itu sangat berharga. Dia bukan hanya uh, apa namanya milik kita, ya, tapi juga bagian dari titipan amanah dari Islam Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itu ketika kita diberikan, kita betul betul harus mengemban amanah ini dengan sebaik mungkin dan ini uh, instruksi dari Rasul SAW. Ya bahwa e, diantara fitrah menikah itu kan fitrah hmm. laku dan punya anak juga bagian dari fitrah yang harus dimiliki oleh e, seseorang ya dan Nabi mengatakan dalam sabdanya bahwa di akhirat nanti beliau bikum yau malkiyamati jadi merasa apa namanya bangga dengan keluarga yang banyak hmm. anak yang banyak nah kita selain ini menganggap Banyaknya anak, banyaknya keturunan, banyaknya eh, besarnya populasi penduduk itu sebagai beban. Beban. Ya, padahal eh, itu adalah eh, kekayaan. Kekayaan sebenarnya. Ya, kalau orang Barat tadi menilai. Satu anak itu biayanya dihargai 3 atau 4 miliar. Saya punya 5. Berarti saya punya 5 kali 4, 20 miliar 20 dong. miliar. Saya eh, kaya banget ya. <laughs> kaya. Miliarder. Ini, miliarder. 5 <laughs> miliar gitu ya. 5 kali 4, 20 miliar ya. Kalau sekarang setara pengusaha sepot yang punya 20 miliar ya. Pada usia seperti ini. Nah jadi ini, -ini pertama bahwa punya anak itu... E, merupakan suatu kebanggaan gitu kan jangan dihindari ada yang keliru kan begini konon di tahun berapa itu 70-an dulu ada penelitian jadi diteliti bumi ini hanya bisa nampung e, tidak lebih dari 9 miliar manusia nah sekarang berapa jumlah penduduk bumi Kang Ren? Ada datanya enggak? Masyaallah, ana lupa. lupa, lupa ya? Yang jelas banyak Banyak ya. Ada mengatakan 6 miliar. <tid> kurang lebih mungkin Itu ya. belum ditambah dengan tetangga saya kemarin lahiran satu. Berarti <tid> 6 miliar plus satu. Banyak. Nah, arti 3 miliar lagi nih. Nah, ini segera menurut mereka ini bom waktu, dia harus segera diatasi. Maka PBB itu segera memberikan instruksi agar laju pertumbuhan penduduk dunia ini dikat dibatasin, gitu hmm, ya. Dibatasi. Nah, disosialisasikan program-program tersebut, ya. Nah, sampai di Indonesia masuklah program namanya KB, nah, keluarga berencana, dua anak lebih, lebih baik. baik. Ya, sama, saya juga dua anak lebih baik, cuman komanya saya pindahin. Yeah, lebih baik dari. <laughs> Jadi dua anak lebih <laughs> baik. baik. <laughs> dua anak lebih baik. baik. Ya. Okay. Uh, di nah ini berlangsung dan 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 di luar negeri di negara-negara Eropa ini berhasil maka di sana mereka nggak mau punya anak karena punya anak itu beban nyusahin gitu kan dan ini sudah tercuci otaknya apa yang kemudian terjadi uh, yang terjadi ibarat apa ya Senjata makan tuan nih, hmm, mereka kekurangan benar. populasi penduduk hari ini di Eropa itu krisisnya. Kalau kita kan krismon ya, yeah. krisis moneter. Kalau sana krisis penduduk. Krisis penduduk. Yeah. Jadi generasi mudanya nggak ada. nggak ada. Jadi generasi mudanya nggak ada atau paling tidak sangat sedikit dan itulah bedanya nenek-nenek di Eropa dengan nenek-nenek di Bogor. Iya benar. Apa tuh? Apa? Kalau katanya <laughs> kalau di Eropa itu kan nenek-nenek itu bawa hewan, hewan, hewan kan. Kalau kan cucu. cucu. <laughs> <laughs> Karena di sana nggak ada lagi uh, cucu ya atau sedikit lah ya. Mereka kalau di sini kan nenek-nenek nyuapin cucu, iya, di sana nyiapin nyuapin anjing, ya, kelinci gitu ya. Uh, nah. Ini ini kalau dibiarkan itu bahaya. Jadi bisa jadi mereka punah dalam kurun waktu yang sangat singkat. Nah belakangan di tahun 2000an ini mulai sadar tuh, maka dipro, dibikinlah program lagi supaya orang punya anak. Tapi sudah terlanjur, cuci otak emang gampang kan, tidak hmm, Ya maka di, di, di mana Di Australia di Melbourne di itu, Australia, itu, ya. itu, satu anak dihargai bisa 30 juta. Jadi kalau lahiran dikasih bonus oleh di negara, 30 juta. Oh, sama di biaya, negara bukan hanya biaya rumah sakit, sakit free bukan, uh -huh. tapi dikasih uang cash. Ya. Uh, itu di luar negeri uh, di mana mereka mengalami krisis penduduk gitu kan. Nah, di kita kan uh, alhamdulillah ya cukup, cukup ya cukup ini. lah ya. Jadi 270 penduduk itu itu sama dengan 10 kali lipat lebih jumlah penduduk Australia. kita punya pernah uh, apa namanya cek. Nanti teman-teman silahkan cek di Google ya. Jumlah penduduk Australia itu tidak lebih dari 26 juta. Betul. betul. Sementara Jawa Barat kan hampir 50 juta, nah dua kali lipat. Sama Jawa Barat juga kalah jauh udah separuh <laughs> lagi Indonesia. Nah kita masuk pada pembahasan tentang bagaimana pendidikan anak ini. Uh, ini tanggung jawab kita ya, sebagai orang tua. Yang mindset harus tanamkan dalam di kepala kita bahwa uh, anak ini adalah uh, potensi, potensi atau apa ya? Ya potensi, kan begini. Karena dia potensi, karena dia soto yang sangat berharga, kita harus rawat. Kita punya handphone. Ini kita sayang banget. Kita nggak, nggak mungkin eh, narok sembarangan gitu kan. Kemudian memperlakukan tentu sangat hati-hati. Yeah, nah, anak-anak juga demikian. E, dimulai dari pendidikan. Kalau di sekarang mulai berkembang, dulu kita menganggap begini. Pendidikan-pendidikan itu dimulai dari SD. Dari SD dulu. Dulu. Agak maju TK. Mm -mm. Di musim saya di era saya jarang orang sekolah TK. <laughs> ya. Saya Ma ada nah, Saya belum ada. <laughs> di tahun lahir 75-an saya ada mungkin di ya kota-kota besar di kampung nggak ada SD itu TK itu nggak ada. Sekarang lagi, maju lagi, Ustaz. maju lagi. Makanya saya agak warna saya nggak begitu paham tentang warna karena saya nggak pernah belajar warna itu kan pelajaran TK. Mm -hmm. warna ini. Iya, <laughs> ya. tapi kalau hijau saya paham. <laughs> 100 ribu, 500 ribu. 100 ribu. <laughs> <gitu, warna <ada> duit itu <laughs> nah jadi sekarang makin maju ada TK. Sekarang makin maju lagi ada PAUD. PAUD, bener. PAUD kan. Uh, ada ada lagi tuh sebelum PAUD ada lagi ada, ada. apa? apa lupa <laughs> tapi ada azar. ada ya? ya ya penitipan anak lah gitu ya <laughs> ada yang masih ada Nah, sebelum, uh, sebelum Nah, ki, jadi kita menganggap pendidikan anak itu ya dari usia usia ini nah di barat itu sudah mulai melakukan penelitian justru pendidikan anak itu dimulai dari kandungan dari kandungan hmm. jadi hmm. maka diperdengarkanlah di, di di orang barat kan kalau melakukan penelitian serius ya? Hmm. Kalau kan, ya. ya kalau kita kan riset ya kalau kita sekenaknya aja melakukan penelitian hmm. apa kira kira aja hmm. gitu ya Nah, nanti ujungnya begini, kalau mereka full serius, jadi diperkenalkanlah musik-musik tertentu yang, musik klasik, uh, ya musik-musik klasik, ya begitu lahir luar biasa gitu kan, atau bahkan yang saya sempat baca ekstrim, ya. diajarin matematika, nah, eh, berhitung, ibu-ibunya <laughs> ya. Ibu gitu kan, jadi begitu lahir anaknya sudah cerdas, jadi ternyata ada efek. Nah mungkin di kita kan sudah pernah mendengar yang beginian ya, tapi ya. A, a, apa teknisnya agak agak amat sederhana misalnya nanti kalau pengen anak yang soleh dibaca atau pengen anaknya ganteng bacain surah Yusuf, enggak gampang ya. banget ya, ya. <laughs> gampang banget gitu. hidup Kalau pengen cantik ini bacain surat apa Maria misalnya kan, jadi iya benar sih, cuman maksud saya adalah bahwa pendidikan itu bukan hanya dimulai dari lahir, tapi Uh, kalau kita kalau orang barat tadi kan sudah mulai ada kandungan kalau kita enggak yeah. lebih awal dari itu dimulai dari mencari perempuan. ibu nah. nah, nah. maka mencari pasangan Mencari pasangan Tari. maka kata nabi kan uh, apa namanya takhayyaru linutafikum gitu kan jadi carilah uh, tempat kalian menanam nutfah benih ya yeah. Jangan sembarangan naruhnya gitu kan. Hmm. Jangan di jangan di pot bocor, rusak, jangan. Nah, nanti nggak 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 bisa berkembang dengan bagus. Nah, anak juga demikian. Kita tempat kita para ayah, para suami atau para calon suami, teman-teman yang belum nikah terutama cari, teman-teman akan naruh benih itu di mana? Nah, itu akan mempengaruhi hasilnya nanti. Jadi kalau kita naruh benih di pot yang tanahnya nggak subur ya, jangan berharap Ya, akan subur juga hasilnya akan baik. Nah, kita juga demikian. Takhayyaru kata Nabi. Carilah di mana kalian menanamkan nurut nutfah. Dicari ibu yang soleh ya. Ibu yang, oh, soleha, oh, ya seorang soleha, yang yang bagus. Nah, sebaliknya para wanita juga demikian. Ya mencari hmm. pasangan yang ya, juga sorry. bagus kata Rasulullah. Islam, ada kan ada tiga hal yang tidak boleh ditunda. yang hmm. pertama, solar kalau tiba waktunya, yang kedua, jenazah ya harus segera dimakamkan, yang ketiga apa? seorang wanita yang ketika dilamar oleh laki-laki yang soleh yang bagus dan dia suka maka nggak boleh ditunda tuh sebab kalau ditunda bisa diambil orang lain hmm. <laughs> harus segera hmm. ya jadi yang teman-teman yang sudah punya calonnya apa namanya segerakan jangan buru-buru segerakan beda segerakan. Ya, beda dengan buru-buru dengan segerakan Jadi nah, mulai dari situ pendidikan anak itu dari mencari pasangan yang bagus ya kalau rumusnya kalau kita pengen dapat pasangannya bagus ya kita juga harus bagus. Nah, ya. betul. Pengen jadi, yang soleha ya soleh juga. Dan gitu temukan ya. juga di tempat-tempat yang baik. Betul, ya jadi tempat itu mempengaruhinya apakah di pasar, di mall di kampus, <laughs> di masjid, ya. itu menyesuaikan. <laughs> ya, karena ya. kan wanita baik ada di tempat yang baik. Ada tempat ciuma. baik dan bersama dengan orang-orang. Dan baik. bersama orang-orang yang baik. Ya, ya. Jadi di masjid. <laughs> di masjidnya di ya, di apa komunitas -komunitas, di komunitas, teman hijrah misalnya kan. <laughs> ada juga sekarang di rumah taruh. Rumah taruhnya wah itu membludak katanya banyak sekali ya luar biasa ya. Nah, jadi teman-teman dan saya suka bikin tagline bahwa menikah itu by design, by design. harus direncanakan. Bila perlu teman-teman sekalian yang masih kuliah Rencanakan, tanggalnya berapa, bulan berapa, tahun berapa Soal calon itu ngipot. kalau merencanakannya sama siapa gimana? Jangan, nah, jangan, <laughs> itu nanti ya jangan. Kita suka ya calon dulu tapi entah tahu kapan nah, waktunya enggak. Benar. Nah, dulu. Ya, enggak ya, jadi <laughs> waktu dulu ya adalah tanggal, bulan, tahun ya. Kita yakin kita tuju ya. Sambil kita mempersiapkan <laughs> diri. Insya Allah kalau kita sudah siap calon ngantri kok gitu kan, cuman masalahnya nyari tapi nggak siap, nah ini masalah. Saya suka provokasi teman-teman itu ya, yang misalnya masih kuliah di akhir-akhir rencana -akhir, uh, rencanakan pernikahan, bila perlu desain surat undangan nah, ya. dari sekarang, dari sekarang design, ya, ya. Wah, tentukan waktunya, tanggalnya, tulis nama, ujungnya pasangannya kosongin, upload di Facebook, ada yang uh, apa? insya Insyaallah masih oh, si ada jadi <laughs> <laughs> <ini> pingin bikin <laughs> jadi desain undangan yang bagus gitu kan? Nah Ini ayo siapa yang mau Biayain surat undangan ini? berdua gitu oh, ya. Siapa yang mau nulis nama di surat undangan? Siapa? Ya. <laughs> ini mak emak lagi. <laughs> <lah itu. laughs> ya. <laughs> itu. Jadi buat intinya buat teman-teman semua ini hmm. uh, tentang mendidik anak ternyata memiliki proses yang sangat panjang ya sebetulnya Bukan sim salabim, Sim Dan memang diawali dengan yang hmm. memilih pasangan. Ya, ya. itu uh, titiknya dimulai dari situ. betul Karena ya. kan? akan mempengaruhi gitu saja ya. Ibu betul. yang hebat gitu uh -huh. ya, ya insyaallah akan melahirkan anak yang hebat. hebat juga. tentu untuk menjadi ibu yang hebat itu kan ada pendidikan mm -hmm. Mm -hmm. Nah gimana caranya mencari ibu yang hebat ya yeah. tadi yang sampaikan yeah. carilah di tempat-tempat yang memang bisa melahirkan calon-calon uh, pasangan yang yang mm -hmm. baik, yeah. gitu. Masya Allah. Sebagai penutup mungkin terakhir Kang Harisun bahwa uh, pendidikan anak ini Suka sampaikan tadi bah eh, hal yang sangat penting ya. Mm -hmm. Jadi anak ini adalah aman Allah yang sangat berharga ya uh, lebih dari segala hal. Jadi kalau kita beli mobilnya salah beli bisa dijual dan beli baru lagi nggak? Bisa, bisa. Beli rumah misalnya kayaknya nggak cocok nih kekecilan atau alasan apapun kita bisa jual beli lagi. Bisa. Handphone eh, jual beli lagi bisa. Kalau anak nggak bisa, nggak bisa. Enggak bisa. bisa. <laughs> misalnya dia udah, udah mau tamat SD, tamat SD kayaknya anak ini nggak bener nih. Bisa jual nggak? Nggak bisa. Jadi Sebelum menyesal dari dari awal, teman-teman sekalian yang punya anak kecil ya, harus betul-betul prioritaskan jangan sampai kita memprioritaskan hal lain, banyak yang memprioritaskan kerja kemudian mengabaikan pendidikan anak, ya. Pendidikan anak adalah yang utama uh, yang harus betul-betul dipegang oleh seorang ibu ya, jangan dipindahkan ke orang lain, ya. Mohon maaf, khadima pembantu Kedimahan. mungkin bisa bantu ngepel, uh, nggosok pakaian nyuci ya. Ya, tapi Jangan serahkan kepada mereka Maksudnya teman-teman yang Yang akhwat terutama para ibu-ibu muda Yang dulu di kampus Singa kampus ya Aktivis, oh, aktivis. <laughs> Yang bampu bahasa Inggris Jago organisasi Eh begitu punya anak Anaknya yang ngebesarin siapa? Pembantunya, Pembantunya. Saya belum ketemu pembantu itu Maaf yang S2 jadi <laughs> ya, tinggi-tinggi kita sekolah Betul, ya, jadi kan. ya. didik anak diserahkan ke orang enggak teman yang SD, rata-rata oh, ya. Rata -rata jadi rata -rata para pembantu gitu. kita itu mungkin teman SD, taman SMA kayaknya jarang, mungkin ada tapi spesial mungkin gitu ya. ya mungkin jadi harus dibuat Iya ya. <laughs> Pembantu S dua, S dua gitu ya. Kan. Warbutan itu mahal <laughs> gitu kan. Jadi yeah. uh, maksud saya ini ini provokasi aja yeah. gitu ya bahwa pendidikan itu harus kita yang nanganin gitu ya. Jadi banyak yang pertimbangkan karena gajinya gede, terutama para ibu harus dia keluar rumah, anaknya dititipin ke siapapun. Nah, ini enggak jadi anaknya harus betul-betul menjadi prioritas bagi kita. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua ini buat para orang tua, tentunya hmm. yang hari ini merencanakan punya anak, sudah memiliki anak, kita seperti yang saya sampaikan, berikan pendidikan yang terbaik, dan itu dimulai dari orang tuanya gitu ya. dari diri kita sendiri sebagai seorang tua menjadi figur yang baik dalam keluarga mm -hmm. di rumah tangga baik ayah maupun ibu ini contohkan sesuatu yang baik insya Allah kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang solih dan salih ya. Amin baik insya Allah kita akan bertemu lagi nanti di uh, kelas yang selanjutnya dengan tema-tema yang tentunya juga sangat menarik dan pastikan teman-teman uh, semua mengikuti dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya karena insya Allah kita akan terus update selama bulan suci Ramadan ini insya, insya, Allah, insya, Allah. insya Allah baik para warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh